Tenaga surya atau jam tangan solar banyak dipilih oleh sebagian besar pecinta jam tangan. Khususnya mereka yang sering melakukan aktivitas outdoor seperti menyelam, mendaki, lari maupun olahraga luar ruangan lainnya. Hal itu memang bukan tanpa alasan, gadgeters. Mengingat smartwatch solar memiliki keunggulan yang tidak dimiliki jam tangan tipe lain. Keunggulan terbesar menggunakan jam tangan ini antara lain tak perlu repot lagi melakukan pengisian daya di mana saja dan kapan saja. Selain itu memiliki ketangguhan yang tidak diragukan lagi. Nah, gadgeters, bagi Anda yang masih bingung mencari jam tangan solar terbaik untuk dikoleksi tahun ini, kami memiliki beberapa rekomendasi dan simak video ini sampai akhir ya. Namun seperti biasa nih gadgeters, sebelum lanjut, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu agar selalu update dengan konten-konten terbaru dari situs gadget. Nah, saya Revani, berikut 5 rekomendasi jam tangan solar terbaik. Timex Expedition Scout. Sebagian pengguna jam tangan masih mempertahankan desain analog yang klasik. Salah satunya adalah jam tangan solar terbaik Timex Expedition Scout Solar. Jarum tangan yang bersifat luminosnya membuat pengguna lebih mudah dalam membaca jam tangan di berbagai kondisi, termasuk dalam kondisi minim cahaya sekalipun. Ketahanan baterainya lebih tangguh dan diklaim mampu bertahan hingga 4 bulan penggunaan, sehingga tidak diragukan lagi untuk berbagai aktivitas outdoor. Strap yang menggunakan bahan kulit dan nyaman di pergelangan tangan. Selain itu memiliki ketahanan air hingga 50 meter. Meski begitu, tidak disarankan untuk menyelam maupun snorkeling ya gadgeters. Kisaran harga Timex Expedition Scout Solar adalah 1,4 jutaan. Casio G-Shock GST S1101ADR. Brand Casio juga memiliki jam tangan solar untuk dipilih seperti Casio G-Shock GST S1101ADR. Kerennya lagi, jam tangan ini memadukan desain analog dan digital sekaligus. Strapnya berbahan dasar karet dan case maupun bezel dengan warna silver yang elegan, sehingga cocok untuk Anda yang ingin tampil casual dan stylish. Diameter jam tangan ini sekitar 51 mm dengan bobot 108 gram. Fitur dasarnya juga mendukung penggunaan sehari-hari seperti wall time clock sampai stopwatch. Dalam kondisi normal, jam ini diklaim memiliki daya tahan baterai hingga sekitar 2 tahun. Namun perlu diingat gadgeters, bahwa daya tahan baterai dapat bervariasi tergantung pada penggunaan fungsi-fungsi tambahan pada jam yang dapat menguras daya baterai lebih cepat. Kisaran harga Casio G-Shock GST S1101ADR adalah 2,9 jutaan. Seiko Prospect Army. Seiko SN-JO5 ini dikenal dengan Seiko Prospect Army Solar Watch, jadi jam tangan yang cukup populer dan ini adalah edisi yang dikembangkan dari Seiko H558 tahun 1982. Di mana Arnold Schwarzenegger melejitkan edisi ini dalam film-film yang dibintanginya seperti The Predator dan Commando. Desainnya cukup keren dengan warna hitam bertali silikon. Sementara casingnya berbahan stainless steel dengan ukuran 47,5 mm. Berkat teknologi solar H851, jam ini diklaim mampu menggunakan hingga 6 bulan saat terisi penuh oleh cahaya matahari. Keunggulan lainnya antara lain memiliki ketahanan air hingga kedalaman 200 meter. Kisaran harga Seiko Prospect Army Solar Watch adalah 4,5 jutaan. Citizen EcoDrive CA402151E. Brand Citizen bukanlah pendatang baru di jajaran jam tangan terbaik saat ini. Salah satu produk unggulannya antara lain Citizen EcoDrive CA402151E. Keunggulannya adalah memiliki movement dengan tingkat akurasi kurang lebih 15 detik per bulannya. Dari segi desainnya terlihat lebih elegan dan stylish gadgeters. Apalagi dengan strap berbahan titanium dan tampilan dial berfitur chronograph. Baterainya mampu digunakan hingga 9 bulan pemakaian. Terlebih lagi jam tangan ini sudah dilengkapi dengan teknologi EcoDrive. Kisaran harga Citizen EcoDrive CA402151E adalah 4 jutaan.
episode di Touch Connect. Jam tangan solar produksi Swiss ini masih banyak dicari oleh para penggemarnya. Dengan ukuran 47 mm, memiliki casing berbahan titanium dengan strap dari bahan rubber yang nyaman digunakan. Pada bagian case menggunakan material yang bersifat hipoalergenik dan dipadukan dengan bezel berbahan keramik terbaik untuk melindungi dari goresan. Tissot T-Touch Connect Solar Watch juga memiliki ketahanan air hingga kedalaman 100 meter dan lebih hemat energi, sebab diklaim memiliki ketahanan daya hingga 6 bulan. Beberapa fitur lainnya antara lain kompas, altimeter, chronograph, dan lainnya yang mendukung penggunaan lebih baik. Kisaran harga Tissot T-Touch Connect Solar Watch adalah 15 jutaan. Jam tangan selain fungsinya untuk penunjuk waktu dan fashion, bagi sebagian orang juga bisa bernilai investasi yang tinggi, termasuk jam tangan tenaga solar seperti rekomendasi kami tadi. Memang harganya cenderung lebih mahal dari jam tangan tipe lainnya ya Gadgeters, tapi itu sebanding dengan ketahanan dan kualitasnya loh Gadgeters. Nah Gadgeters, siapa nih yang setelah melihat video ini kepikiran untuk meminang salah satu jam tangan tadi? Produk mana yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar kamu di bawah ya. Dan akhir kata, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.